Hai semua, balik lagi di YouTube channel aku, Yona Yulia. Di video kali ini, aku mau bikin roti boy toast atau coffee toast. Nah, mau tahu resep dan cara buatnya? Tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Di sini aku pakai 2 sendok teh kopi instan. Ini aku pakai mereknya Indo Cafe. Kalau kalian punya kopi hitam yang gak ada ampasnya, ini malah lebih bagus ya. Lalu di sini aku tambahkan 1 sendok makan air hangat. Lalu ini kopinya diaduk hingga larut ya. Di sini aku sudah siapkan 75 gram margarin. Lalu aku tambahkan 100 gram gula halus. Lalu ini diaduk hingga gula dan margarinnya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini aku tambahkan 1 butir telur. Lalu ini diaduk lagi. Kalau sudah seperti ini aku masukkan larutan kopi yang sudah tadi dibuat. Lalu ini kita aduk lagi sampai kopinya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini aku masukkan 75 gram tepung terigu. Lalu ini diaduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Di sini aku tambahkan sedikit pasta mocha. Kalau kalian pakai kopi instan yang hitam, ini nggak perlu ditambahin ya. Lalu adonan toppingnya ini aku pindahin dulu ke plastik segitiga. Ini dia adonan toppingnya. Di sini aku pakai 1 bungkus roti tawar. Ambil 1 lembar roti tawar. Lalu sisi lainnya ini aku olesi dengan margarin. Kalau sudah diolesi margarin, ini rotinya aku balik. Lalu atasnya ini aku kasih topping yang sudah tadi aku buat. Beri topping hingga rata ya, kalian bisa lihat di video. Lakukan hingga adonan toppingnya habis. Untuk yang ini, aku kasih isian keju melt. Kalau kalian ada keju slice yang melt, ini bisa banget dipakai. Atau mau lebih ekonomis, bisa juga pakai keju oles. Kalau udah dikasih isian, ini aku tutup lagi pakai 1 lembar roti. Setelah itu atasnya aku kasih topping lagi. Di sini aku sudah siapkan loyang yang aku alasi dengan kertas roti. Lalu taruh roti di atas loyang. Lalu ini rotinya mau aku panggang terlebih dahulu. Sebelumnya aku sudah panaskan oven selama 10 menit. Lalu ini rotinya aku panggang dengan suhu 180 derajat dengan api atas aja selama 25 menit. Atau sampai rotinya matang, tergantung dari oven kalian ya. Nah kalau udah matang ini aku keluarkan dari oven lalu aku dinginkan terlebih dahulu. Pas dikeluarin dari oven ini tuh beneran wangi kopi banget, enak banget baunya. Ini dia, roti boy toast atau coffee toast. Lihat warnanya beneran cantik kan, dan ini tuh crispy banget. Buatnya mudah banget, kalian wajib coba. Ini cocok banget buat teman ngopi di rumah loh. Ini aku mau coba. Tuh kan dia tuh beneran crispy banget di luar, ini beneran enak banget. Dari suaranya aja kalian udah denger kan bahwa ini tuh rotinya beneran keras dan lembut banget dalamnya. Ini yang keju, ini beneran melt banget, ini rasanya pas, ini cocok juga untuk ide jualan loh. Semua resep udah aku taruh di deskripsi. Oh ya, terima kasih yang udah nonton videoku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya.
agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan biar aku semangat konten. Terima kasih, bye!